بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا حقوق الطبعي محفوظة معنی segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara. Dah. Sebab tu orang tanya ulama, nak kita boleh copy tak CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kemudaran? Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak cari kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak kopok CD kita ni, CD kita ni bukan buat piti. Ha? Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payuh sebab cetak kopok. Nampak? Neh. Ha. Jadi banyak sangat di Kuala Lumpur ni pun paling banyaklah macam-macam orang buat CD kita ni. Eh, jadi kita beri izinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Ha? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Neh. Ha. Bukan kita nak menega benda benda. Neh. Ha. Macam-macam company mari jumpa saya suruh sign. Sign je, Pai Siri aku pakai. Faham tak? Sign kita payah apa sign? Neh. Ha. Tapi kena fikir, bukan kita nak cari dunia. Nampak? Ha. Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni nyaknya ke budak-budak penjual hak original dak laku. Nak main pakai kopi-kopi-kopi, jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD VCD kuliah Ustaz Kazim. Neh. Ha. Yang ambil gambar sekarang. Neh, ha, dia gitu. We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati Tuan Pengurus di Majlis, yang dikasihi Tuan Nazir Masjid yang telah memberi sedikit ucapan tadi, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seluruh orang-orang yang telah bersusah payah
seperti anggota keselamatan dan lain-lain untuk menjayakan program ini. Muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar sempat kita adakan lagi program-program seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Nah, jadi ini kuliah yang pertama dalam daerah Jawi. Jadi kita tak tahu juga sambutan pasal lepas-lepas ni Selangor kan. Jadi malam ni malam yang pertama dalam wilayah persekutuan. Rupa-rupanya orang sambutan ramai jugalah. Tahniah kepada warga Lembah Kelang. Yang sebenarnya anda semualah fenomena, bukan saya. Anda semualah fenomena. Kerana beramai-ramai datang untuk menghidupkan majlis ilmu dan memakmurkan rumah Allah. Kita yakin apa yang kita lakukan adalah menjanjikan kepada kita balasan yang setimpal di akhirat nanti. Maka tiada orang siapapun yang mampu membalas dengan balas yang sempurna apa yang kita usahakan ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada muka surat berapa? Yang Jawi. Kita dalam daerah Jawi, kita guna kitab Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah iman itu bertambah ia sebab bertambah ta'at, dan kurang ia dengan kurang ta'at. Kerana sebab turun ayat ini bertanya dari mereka itu yang mati sebelum dipalingkan kepada Kaabah. Di situ kita berhenti semalam di Sepang. Malam ni kita sambung, dan adalah iman itu bertambah ia dengan sebab bertambah ta'at, dan kurang ia dengan sebab kurang ta'at. Jadi iman-iman ini makhluk. Dia ada bertambah, dia berkurang. Setiap orang yang beriman mesti berusaha supaya iman dia bertambah. Dengan macam mana, dengan cara apa iman kita bertambah? Senang, dengan melakukan ta'at. Ta'at kepada siapa? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul. Hak ni iman bertambah. Allah dan Rasul inilah agama. Ta'at Allah, ta'at Rasul inilah agama. Kalau kata ta'atlah agama, mana ta'at Allah dan Rasul? Ikut Islamlah, mana ikut Allah dan Rasul? Ataupun ikut agama, atau juga mana ikut hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Firman Allah dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Taklah kamu sekalian berpegang dengan tali Allah. Tali Allah ni bukan tali yang jemur kain, bukan tali yang tunda kapal. Yang ini agama Allah. Agama ni apa? Agama ni peraturan hidup. Kita hidup dia ada peraturan ni. 24 jam kita hidup, peraturan. Peraturan nak bangun tidur, peraturan breakfast, dia ada peraturan. Peraturan naik kenderaan, peraturan di pejabat, peraturan membeli belah, peraturan bersokang, peraturan berhibur. Peraturan tidur, ada peraturan tak? Semua ada peraturan. Jadi siapa yang ikut peraturan-peraturan ni, orang ni ikut agama. Kadang-kadang kita dengar kan, carilah orang yang beragama sikit kalau nak buat suami. Benda makna? Dia kata, memang agama, dia bukan Yahudi. Dia tak faham. Maksud beragama sini bukan beragama Islam. Maknanya dia ni ikut peraturan agama. Memang Islam dah. Kerana ada orang Islam yang tak ikut peraturan agama.
dia Islam tapi dah ikut peraturan agama. Jadi kalau kata orang tua-tua, carilah orang yang beragama, bukan makna carilah orang Islam. Maksudnya carilah orang Islam yang ikut peraturan beragama. Nah, lepas tu agama orang putih kata the way of life, cara hidup, peraturan hidup. Neh. Ha. Maka ada peraturan daripada awal kita bangun sampai kita tidur balik, itulah agama. Dalam kitab-kitab hadis, hidup kita bermula dengan bangun. Bang, siapa yang bangun daripada tidur, maka Nabi pun pesan, hendaklah dia membaca doa bangun daripada tidur. Itu peraturan pertama setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah setelah kita mati sekejap dalam tidur. Nah, ha. Jadi bila kita bangun, kita membaca doa bangun tidur, kita telah ikut satu peraturan. Nah, ha. Jadi kalau pertama dah ikut dah, langgar lama, langgar banyak peraturan yang kita nak ikut, jadi tidak Islam sepenuhnya. Dan kan udkhulu fisilmi kafah, kata Allah, hendaklah kamu amalkan keseluruhan Islam, hak wajibnya, hak sunatnya dan fadilat-fadilatnya. Tapi dalam hadis pun mastata'tum, sekuasa yang kita mampu. Neh, ha. Doa bangun tidur, ha, baca gua ni contoh, ha. Ah, betul. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah kau matikan aku semalam di dalam tidur. Maknanya bila kita tidur, roh kita keluar, ruhul yaqazah keluar, duduk di tepi kita, kita pun senyap. Kalau dia pergi berjalan, mimpi. Kalau dia duduk di tepi jasad, tak mimpi apa-apa. Sedar-sedar pukul 7 pagi. Tapi kalau roh tu berjalan, dia akan, kita akan rasa mimpi. Nah, mimpi kita akan nampak roh kita berjalan ke mana. Bila kita hidup, Allah balikkan kembali roh itu. Neh. Ha, jadi alhamdulillah, segala puji bagimu, terima kasihlah. Kalau bahasa mudah, neh, kepadamu ya Allah yang ahyana, yang telah menghidupkan aku semula. Ba'dama amatana, selepas kau matikan aku. Maka orang Allah hidupkan kita semula, kita dah ucap terima kasih. Nah, mana besar hidup semula dengan RM1, dengan RM5. Nah, kita nak pergi beli pam minyak, motosikal mampu tengah jalan, erek-erek-erek jumpa pam minyak. Nah, nak isi tengok dalam beg biti kocek kosong, tak ada biti sekepeng. Ah, berat dah lah, rumah tak jauh dah, 19 kilo. Ah, nak erek 19 kilo, nak erek kaki kita pun tak rok. Tiba-tiba kawan kita lalu, mak, tak tolong kali, boleh awak pinjam 3 riyal, aku nak isi minyak lah. Allah ambil 5 riyal, tak payah bayar, hadiah. Kita terima kasih tak? Eh? Terima kasih tak? Kita ucap terima kasih. Kalau tak ucap terima kasih, orang kata biadab, kurang ajar, bahasa tak reti bahasa. Ha, tak? Tapi apa Allah hidupkan kita pagi-pagi tak terima kasih pada Allah? Mana mahal 5 riyal dengan nyawa kita? Nampak lagi? Di situlah diri kita yang banyak kekurangan dan banyak cuai dalam mengucapkan syukur kepada Allah. Apa kata kalau mati dalam tidur? Ada tak mati dalam tidur? Eh, ini mati banyak dalam tidur. Dulu nak mati banyak. Bang, 3 bulan duduk atas tikar. Bang, tok kita, tok nyang kita nak mati kan? Nak, duk atas tikar tak boleh gerak, cucu tukar, tukang saling baju, tukang mandi ambil wudu, tinggal tulang dengan kulit. Tinggal tulang dengan kulit pun tak mati tak. Nak, 3 kali dah kita balik ambil cuti. Orang kata nazak-nazak. Siapa rumah, bangun congok, tengok gusti. Bang, susah nak boleh ke mati. Lah-lah mati jugalah. Neh, ha, tu mati orang dulu-dulu. Nak,
Leni dalam tidur. Pagi bini dia gerak. Bang, bang. Subuh bang. Subuh bang. Laki kata, mati dah. Mati dah. Baru menangis. Nak, mati dalam tidur. Nak, tiba-tiba Allah hidupkan kita semula. Dok kata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Nak, biadab. Kurang ajar. Tak tahu bersyukur. Ni umat tak reti bahasa. Betul tak? Orang. Tak kita. Allah bagi hidup tak kata. Nabi ajar doa bangun tidur 1400 tahun. Kita tak kata lagi. Ha boleh wa'isang ting. Terima kasih bos. Ha, 200 ya. Nah, tapi Allah kembalikan nyawa. Ha, tu kata tu peraturan hidup. Nah, maka peraturan datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu baru hadis ucap terima kasih menghidupkan kita. Nah. Ha. Jadi bila ikut peraturan barulah dapat kasih sayang Allah. Peraturan-peraturan ini tidak datang daripada Allah secara langsung kepada kita, tapi dari Rasulullah. Nampak? Neh, agama, Quran dan hadis, semuanya bab iman, bab Islam, neh, datang dari Rasulullah. Ha. Jadi kita banyak ikut peraturan, iman kita naik. Banyak langgar peraturan, iman kita turun. Neh. Iman tetap ada. Sekurang-kurang iman ialah iman yang sedikit. Ada juga iman banyak, iman sikit ada. Bila dengar orang nak beri derma, nak dia pun cari beg duit awal-awal lagi. Takut tak bawa duit. Orang ni iman dia gemuk. Nah. Tapi ada orang beriman yang bila ada orang kutip derma dia buat dah. Buat tengok kipas, usah kipas. Kawan tu kutip lalu ke depan dia, lalu bodoh ke depan dia. Nah. Opso kipas, opso, opso, opso. Eh, selamat dulu ya. Tapi dia masih orang beriman, iman dia kurus. Berapa iman dia kurus, dia tak beri RM2. Sebab Nabi janji dah, siapa nak kaya, beri derma. Siapa nak senang, banyak menderma. Siapa nak ekonomi kukuh, banyak bersedekah. Ha, maka keyakinan dia kurang. Nah, lepas tu dia tengok kipas. Habis. Yang gemuk lagi iman bila orang mari kutip derma rumah dia, dia tidur. Anak dia kabur. Nah. Ha. Ayuh tadi ada orang mari kutip derma sedekah nak buat masjid apa tak tahu. Tapi ayuh tidur. Dia tanya anak dia lalu kok mana, orang macam mana. Dia akan start motosikal pergi cari, nak bagi juga. Orang ni paling gemuk iman. Kita ada tak gitu? Ada. Asal nak buat lebah, ada, ada. Ha, situ kita boleh tahu beza seseorang dengan seseorang. Nah, Allah tak beza dengan pakat kita. Nah, dengan keimanan. Dia boleh start kereta pergi cari balik kat mana tadi orang kutip derma. Dia rasa sangat malang pada hari itu, tidak bernasib baik, tak boleh memberi sedekah. Cari dengan kereta habis minyak pula cari. Siapa jumpa? Tak jumpa dia balik perah nungging. Nah, ha. Kita tengah tak tidur lagi, orang mari kutip derma. Kabur ayuh tidur. Ha. Iman kita terus. Nah. Ha, jadi gemukkanlah iman kita. Jangan nak gemuk tubuh saja makan sedap. Nah, neh. Ha, pergi jumpa doktor-doktor nasihat, awak kena vitamin C, awak kena ambil buah limau banyak. Kulit kalau boleh mamah dengan kulit-kulit. Bang. Ha, vitamin B, zat C, zat steak, zat tembaga awak kena jaga belaka. Oh, kita pun ikut nasihat doktor. Dan ni kulit kau ni doktor, kulit ni kita kering sikit ah. Ha, awak banyak makan benda. Sini panggil benda. Tembikai. Oh, payah nak sebut. Tembikai. Ha. Doktor kata banyak makan tembikai. Ha. Ha. Oh, Terengganu panggil timun MCA. Ha. Timun Cina dia panggil. Faham? Ha. Kalau tembikai ada erti. Nak? Ha. RM3 sekilo. Berarti kereta tembikai satu biji, RM4 sekilo.
Timur Cina sutik RM3. Ha, dia gitu. Dikira orang luar, dikira nak naik harga lalu. Nah, ha, dia kata tembikai timun Cina. Eh? Jadi awak kena makan buah ni, kena makan buah ni untuk kulit. Nah, ni untuk sel, ni untuk ni. Tak ada masalah. Tapi mana nak makan benda untuk licinkan iman kita, untuk gemukkan iman, tambah kolesterol dalam iman kita, biar naik lemak. Nah, ha, tak ada tu. Jadi kurus kering. Nah, ha. Tubuh je gemuk, ibadat kurus kering. 6 bulan bangun sekali tahajud. Nah, tu pun pasal dak jenera tidur. Dak cakap nak pusing, nak pusing dak jadi gak. Tahajud ah 2 rakaat. Nah, ha, situ saja. Kerana firman Allah Taala, liyazdadu imanan ma'a imani. Artinya supaya bertambah mereka itu akan iman serta iman mereka itu. Yaitu orang-orang yang beriman akan bertambah iman dengan melakukan akan ibadat dan taat. Tiap-tiap yang menerima ia akan bertambah, menerima ia suatu akan kurang. Adapun pada mazhab Imam Abu Hanifah, maka imam itu mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati, maka hanyalah, tiada masuk mengerjakan dengan anggota. Imam Hanafi mengatakan imam mengucap dengan lidah kalimah syahadat dan hati mentasdik, membenarkan segala-galanya daripada rukun iman. Nampak? Ha, ini Imam Abu Hanifah. Nama dia macam semalam kita sebut, Nu'man bin Sabit. Dia bukan saja imam dalam fiqh, dia juga imam dalam usuluddin. Neh, orang India, Pakistan, Bangladesh, kalau segi fiqh banyak ikut dia. Neh, pandangan-pandangan fiqh dia. Dia lahir, dia wafat pada masa dilahirkan Imam Syafi'i. Seolah-olah Allah gantikan Imam Syafi'i dengan kematian Imam Abu Hanifah. Orang cukup warak, lagi pula alim besar, Imam Hanafi. Neh, ha. Dia pernah berdebat dengan seorang tokoh ajaran sesat di Iraq ketika berumur 11 tahun. Imam Abu Hanifah umur 11 tahun berdebat dengan tokoh ajaran sesat. Pada ketika itu ulama-ulama yang ada telah kalah belaka. Oh ni hebat Imam Hanafi. Ulama yang ada di Baghdad masa itu kalah dah. Nah, pasal yang ajaran sesat mari ajak berdebat. Di mana ada orang mengajar, ustaz-ustaz dia ajak lawang belaka. Soalan dia macam-macam. Di antara mana Tuhan? Di mana Tuhan? Sekarang Tuhan duduk mana? Sekarang Tuhan buat benda? Mendengung ulama nak jawab. Faham? Ha. Lah-lah sekali jumpa dengan Abu Hanifah, Imam Hanafi, 11 tahun ni. Faham? Ha. Dia kata, "Mu budak kecil nak lawan aku, ulama kalau." Ha, dia takabur. Orang takabur kejar ya mampu ke? Ha. Neh. Ha. Jadi Imam Abu Hanifah kata gini, ha. Mu tak usah cakap banyak, ha. Nak, ha, mu soal selalu. Neh, ha, mu soal selalu. Aku jawab. Neh, ha. Dia pun soal, di mana Tuhan? Tuhan di mana? Ha, kalau kita tu baik air kecil. Jawab. Nampak Tuhan di mana? Neh, Imam Abu Hanifah tanya, "Eh, hey, bodoh." Ha, tu kita tambah, ha. Itu kita tambah. Dia duduk atas mimbar. Bang. Ha. Mari nusu. Jadi jadi bila Imam Abu Hanifah kata mu tinggi, mu nak tanya aku budak-budak, mu turun. Biar aku tanya mu sekali. Nah. Ha. Mu nak tanya tentang Khalik yang akal tidak sempat dan tidak ada kekuasaan untuk memikirkannya. Aku nak tanyamu tentang makhluk. Di mana roh kamu? Ha. Dia tanya roh. Diminta kepada Encik Zainuddin bin Yahya datang ke bilik imam di belakang. Sekarang juga ada kecemasan. Zainuddin bin Yahya. Di mana rohmu? Nyawamu kat mana? Nampak? Diri tanya. Neh? Pengong dah. Neh. Tokoh ajaran sesat.
Nah, mu nak tanya Tuhan di mana? Aku tanya tu Khalik pencipta, aku tanya makhluk. Mu ada nyawa tak? Ada. Dia jawab. Dan nyawa mu duduk kat mana? Kat hidung, kat keting, tiak, kat lutut. Aku jawab. Nampak? Ha. Neh, dalih nak jawab. Dak nak kata duduk kat hidung. Dak nak kata duduk kat dada. Nah, neh. Tengok mu dak nak jawab dah. Makhluk, aku tanya makhluk, mu dak reti nak jawab dah. Nah. Neh. Soalan kedua, aku tanya mu balik, nama bijak ngak. Nah. Ha. Sebelum daripada ibu jari ada jari benda. Ha, dia tanya. Kalau sebelum jari telunjuk, ibu jari. Dah sebelum ibu jari. Pasal hak jahat ni dia kata Tuhan tak ada. Sebenarnya. Faham? Kalau ada mesti ada Tuhan. Terbang macam burung. Nah. Lalah Abu Naipa kata gini ada aku tokan, aku tokan tanya, aku duduk bawah. Mu tokan jawab, mu duduk bawah, aku naik atas pula. Kan? Ha. Jadi dia tak mu turun. Dia kata mu cakap banyak budak ah. Ha, mu naik minyak budak-budak ah. Gini ah, tak usah cakap banyak mu budak cek tok guru mu kalah aku. Sekarang Tuhan tengah buat benda. Kalau boleh jawab, aku ikut mu. Kalau mu tak boleh jawab, baliklah. Abu Hanifah kata, tak apa, aku jawab. Tapi mu turun dulu, aku naik atas. Dan mu nak tanya aku, aku boh, aku duduk atas. Dia pun turun, Abu Hanifah naik atas. Abu Hanifah imam Nabi jawab, Tuhan baru saja menurunkan yang batil ke bawah dan yang ke atas. Faham tak? Neh? Lalu orang pun sorok belaka kalah. Dan akhirnya dihukum pancung kepala dengan pedang. Nampak? Haa. Nak main dengan budak-budak. Jangan main dalam bab agama. 70 tahun tak pandai baca Quran, duduk belakang jadi makmum. 7 tahun duduk depan. Plastik tekok dalam kocek yoyo. Ha. Tapi dia pandai baca Quran, jadi imam, betul tak? Kerana apa? Kerana dia budak, dok. Kerana ada ilmu di dalam tubuh dia. Atiflu bil ilmi syaikhun. Kanak-kanak dengan ilmu adalah orang tua. Nampak? Bila kanak-kanak ada ilmu jadi orang tua, duduk depan. Tok kimu duduk belakang. Faham? Ha. Batu mulialah kita dengan permata-permata agama. Sama ada dengan takwanya, dengan permata ilmunya, dengan permata imannya, rebuklah. Itulah pangkat yang tidak akan terlucu bila kita dimasukkan dalam liang lahat. Pangkat lain terlucu belaka. Nah, sajeng. Oh, sajeng kelas mah. Tiga ni, sini. Bukan seterik, turun naik balik. Faham? Tiga pangkat. Nah, atas kepala baru. Oh, gaji RM2,000. Nampak? Bukan calang-calang orang. Pakak saja RM2,000 gaji. Mampu memiliki proton wajah. Faham? Tapi jangan lupa ada lagi orang lebih tinggi pangkat daripada mu. Sarjan major. Betul tak? Mu sarjan. Orang lain sarjan major. Mu sarjan je. Tak ada major. Makan atas latar. Dah. Ha tu. Ha tu pangkat dunia. Saja meja. Oh hebat saja meja. Nah. Oh jangan awak dah kenal orang. Baru saja meja. Orang lain inspektor ataupun lieutenant muda. Ha? Lieutenant muda dah cakap banyak, dua butir lieutenant. Lieutenant pun cak ayang, mari tiga tabik tuang. Captain duduk datang. Captain pun cak ayang, ada seorang lagi bintang, ujung duduk meja. Betul tak? Meja pun, oh, honor besar lagi. Brigadier General. Bunga padi. Ni. Faham? Bunga padi. Apa? Brigadier General pun kecil lagi. Ada orang besar daripada dia. Siapa? Nun, General. Bukan padi. Gandum, sawi, kakung ada belaka. Ha?
Ada tinggi lagi, fil masa dia panggil. Tapi serema tu tercabut masa mati. Nah, bila mayat duduk tengah, pakat-pakat orang cabut. Orang tak kata waktu turun sarjan, orang kata waktu turun jenazah. Orang tak kata waktu turun inspektor, waktu turun jenazah. Bila dia telah mati. Faham? Nah, kalau menteri mati, orang tak kata waktu turun menteri, waktu turun jenazah. Betul tak? Tapi kalau pangkat takwa tidak tercabut. Pangkat ilmu bila mati bersama dengan mayat. Walaupun ditanam, ditanam bersama dengan ilmu. Tapi pangkat dunia orang tak tanam. Neh? Ha, jadi kita rebutlah pangkat yang ada di sisi Allah yang tidak akan dapat dicabut bila kita mati sekalipun. Dan yang lebih mulia sekalian mereka yang beriman itu, iaitu yang lebih menjauhkan larangan dan yang lebih banyak mengerjakan taat. Orang yang paling mulia ialah bersandarkan kepada setakat mana meninggalkan larangan Allah. Kita selain daripada Nabi, selain Rasul adalah orang yang banyak dosa. Faham? Nabi dan Rasul dia maksum, man usima minal ismi, orang yang dijaga oleh Allah, nah, langsung direct daripada Allah tanpa mengerjakan dosa. Lain pada Nabi, lain pada Rasul, banyak dosa. Sahabat tanya Nabi, sahabat berdosa, sahabat Nabi ni manusia terbaik. Faham tak? Ya? Manusia terbaik. Dalam Quran kata khaira ummatin ukhrijat linnas. Sahabat banyak dosa. Nah, tapi kita ni hormat pada sahabat. Ulama-ulama hormat pada sahabat. Ulama hanya buat biodata, sebut sejarah kisah para sahabat, tak sebut dosa sahabat. Kerana kita beradab dengan sahabat. Tak ada orang ulama dibuat kitab himpunan dosa-dosa Abu Hurairah. Orang tak buat gitu. Kitab pada menyatakan himpunan dosa-dosa Ibnu Mas'ud. Orang tak buat gitu. Kerana hormat. Mana tahu sahabat melakukan dosa selain para rasul dan para nabi berdosa. Sahabat bertemu Rasulullah minta nampak nah, cara bertaubat, cara beristighfar, Nabi ajar begini. Nah, ha, jadi kita bukan maknanya lebih kita dengan dosa kita, tetapi lebih kita dengan meninggalkan dosa. Orang yang mengerjakan dosa banyak, dia bertaubat kepada Allah, dia pangkat tinggi daripada orang yang banyak pahala, tetapi dia tak rasa itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Bantu orang fasik masuk syurga, ahli ibadat masuk neraka. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali rahimahullahu taala menyebut tentang bahayanya ahli ibadat. Bila kita buat baik, buat taat, kita berasa hebat, molek kita. Nah, kita berasa orang lain tak molek, tak pakai rawat. Neh, tengok set seluar cari, dorok cetong ni, set ahli neraka ni. Aku kelah bah ada janggut bah. Hang pakai piyah, kelek kita. Neh, dia lupa pertolongan daripada Allah. Dia lupa bahawa sahabat-sahabat dia itu adalah saudara seagama dengan dia. Maka Allah tidak beri pertolongan kepada ahli ibadat seperti ini, maka dia kesorangan di hari kiamat, akhirnya diheret ke dalam api neraka, na'udzubillah. Faham? Ha, jangan kita berasa baik. Ni malam ni, ni berapa ribu ada orang, 6,000 orang. Jangan berasa kita baik. Faham tak? Berasalah kita jahat dengan Allah. Berasalah kita bersalah dengan Allah. Jangan label-labelkan orang, kawan-kawan kita. Tak? Ha, ni set dorok, set bodoh. Tengok soalan dia, dorok cetak ni tanya. Ha, jangan label-label orang gitu. Neh? Ha, pasal kita ni semua dengan gerak-geri yang Allah berizinkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah boleh buat hari ni kita duduk lazimi kuliah-kuliah agama, duk ikut ustaz-ustaz. Akhir kaki duduk jaga panggung wayang, na'udzubillah. Faham? Tapi orang yang ahli mabuk, ahli zina dan sebagainya, akhirnya dia dapat menjadi Habibullah. Nah, ketika akhir umur. Hak ni, kita nak. Faham? Ha, jadi, mari kuliah. Buat amal ibadat. Tapi ingat, ibadat dan baik kita sama macam najis hak kita berok. Air kecing yang kita kecing, kita tidak akan kenang lagi air kecing kita. Tak ada orang bila dia kecing, air kecing dia masuk dalam mangkuk jambang, dia pun ambil gambar. Nampak? Kenangan. Kencing stesen bas Taman Maluri.
Bapa mau ambil gambar. Dalam kali kalau aku terkenang-kenang air kecil aku ada gambar. Ada tak orang nak kenang air kecil? Tak payah kenang. Lupakanlah. Maka jadikanlah ibadat kita macam najis dan air kecil kita. Nah, tetapi dosa dan salah kita, jahat kita sentiasa di depan mata. Nah, orang dulu-dulu dia tulis dosa dia di rumah. Ni di tidur, ni gobok, ni dinding rumah dia tulis dengan kapur. Dosa dia seumur hidup dia pernah buat. Curi ayam. Faham tak? Dia tulis. Mengumpat. Banyak dia tulis. Dia nak tidur dia pun tengok. Banyaknya dosa aku. Maka datang rasa ingin bertaubat. Dia pun beristighfar kepada Allah. Nah, itu kelebihan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu karang kitab. Dia tak tulis sijil ni. Dia tulis Al-Fakir ilallah. Orang yang sangat miskin. Berhajat pada pertolongan Allah. Kita learning kalau buat buku kecil sutil. Oh, habis pakat tulis. Honors, 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 honors. Kita dah dah mati lagi buku kata buang. Kerana tidak ada perasaan rendah diri. Allah tidak akak dia. Nah, jadi ambil lah. Hak komang ambil adik kita. Hak lebih biar ke orang lain. Tapi biar usaha kita lebih. Asal nama kita komang tak apa. Jangan cari nama, nampak, dan jangan cari glamour. Tidak akan pah ke mana-mana. Allah dah itirah waktu. Allah itirah kita dengan Allah, antara kita dengan dia. Depan ni ramai-ramai, memang baik belaka tak? Buh piyah, buh janggut, akan haji Melayu. Beres. Tu kata ya. Muka mu depan sekali kuliah. Aku tengok dalam Facebook. Tengok orang, bos. Tukar orang ramai. Belalang, belakang orang. Belum tentu. Faham? Dan yang lebih mulia sekalian mereka yang beriman, iaitu yang lebih menjauhkan larangan dan yang lebih banyak mengerjakan taat. Allah jadikan kita ini, iaitulah dua perkara kita boleh pilih. Yang pertama buat baik, yang kedua buat jahat. Maka pilihlah. Tak ada pun sakatan apa-apa, hanya ada peraturan dan amaran-amaran. Hadis-hadis menyatakan amaran. Mung kalau buat gini, jadi gini kayak gini. Itu ugutang-ugutang. Batu agama ni setengah pada agama adalah amaran dan ugutan. Siapa yang minum arak akan dia seksa begini-begini. Ni adalah amaran dan ugutan daripada agama. Faham? Jiwa kita Tuhan buat ni suka kepada benda hak haram dan suka kepada dunia. Tu fitrah. Nah, maka Allah turunkan nabi dan kitab supaya bimbing kita. Neh. Macam kata orang puan, orang lelaki suka tak orang puan? Nah, orang lelaki suka tak orang puan? Memang suka. Kalau dia lelaki tak suka puan, fitrah dia rosak. Faham? Gitu juga. Kita tak suka buat ibadat. Bangun solat subuh malah pun semua. Nafsu tak suka. Nafsu suka pada main galak hiburan dan sebagainya. Nah, waktu turun peraturan. Allah nak uji kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, buat mari perintah larangan. Lepas tu lah nak buat guna-guna. Nak buat jahat boleh, nak buat baik pun boleh. Nah, tak ada malaikat mari kepok kepala malam-malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mung tak dia, mung bawa awet dah, bawa pokok. Memang jejak. Kepuk wis uti. Dah. Nak buat deraka-deraka lah. Makan tetap kenyang, tubuh tetap sihat. Nah, tapi lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji kamu. Neh? Berzina tu kalau tidak haram. Gimana? Bah. Beres tak? Beres lalu. Nah, kalau berzina tu tidak haram. Tubik dalam hadis berzina tidak haram, tapi tidak berapa aula. Ho tengok ah. Tu imam kelek dua orang tak belakang. Dah tidak haram. Tengok tak? Solat subuh kalau dak wajib kita bangun tak? Dak bangun. Malaikat kekasih-kekasih Allah. Dia bangun. Nah, yang kita bangun kat tu pasal takut neraka. Nampak? Tu tebang juga buat. Puasa Ramadan kalau tak wajib kita puasa. Dak. Faham? Nafsu tu kiasan nafsu. Dia ada puasa, dia ada raya.
Puasa dengan raya, hak mana nafsu suka? Saya jawab. Raya tak? Tu. Nah, sebab tu Nabi kata bila datangnya Syawal, maka satu golongan daripada umatku menangis. Kerana mereka adalah pencinta ibadah. Nampak? Menangis, tubik air mata berambu-rambu. Neh, keluar dalam TV sekarang diumumkan oleh wakil majlis raja-raja Melayu bahawasanya esok adalah hari raya. Oh, tengok. Nangis dia. Pasal apa? Kalau esok raya bermakna dia tak dapat berpuasa sehari lagi di siang hari esok. Kalau lusa raya dia dah puasa, maka sehari rugi bagi dia, dia pun menangis. Ni pencinta ibadah. Adakah dia tu kita? Tak lah. Nangis hak kita kalau sebut raya. Kerana telah pergi Ramadan. Ramadan tak ada dah. Ramadan tahun depan belum tentu hidup. Faham? Maka dia pun menangis, bersedih, berduka cita lebih pada orang yang mati awet. Lebih pada orang yang hilang bini, menangis-nangis. Nah, kerana esok sudah tidak ada Ramadan. Sedih ni dia. Nah. Ha. Kita sedih tak? Menangis tak? Mu nangis tak? Nangis tak? Esok adalah hari raya. Yeay. Ha. Telefon member raya boh, raya boh, raya boh. Ha. Ha, tu pencinta raya, tu nafsu. Ha, tu label-label kita tahu lah pakat mana. Cak ayam ke, cak kambing, boleh tahu lalu kita. Nak. Ha. Allahu Rabbi. Neh. Kita dah. Puasa dak macam mana orang suruh taruh tadarus Quran, dak tadarus Quran. Puasa tu jangan tengok benda haram, dia tengok benda haram. Nak. Ha. Mana puasa tak tata mana pun, 2-3% je nilai puasa dia. Ho, tapi raya tengok ah, spek hitam eh. Ho, raya. Beli spek hitam raya. Ha, tu lah. Orang yang berpuasa sungguh, biasa dia raya. Dia beli baju baru selah, seluar selah. Beli sokok sewak raya. Tapi hebat puasa dia. Hak puasa cak ayam, hebat masa raya. Faham? Ho, baju Melayu ketok eh. Ketok-ketok butang ni macam beliang. Ada benda, ada rata-rata-rata pula. Nak? Ha. Cokok tinggi. Ha. Adalah bunga api datang. Aduh. Ha, tu dia raya. Bersungguhnya, tapi tengok ibadahnya, itulah kita sebenarnya. Nak, dalam bab nafsu kita steady kemah kami molek. Tapi dalam bab ibadah dah rok cetong orang kena panggil. Neh, rok kita. Siapa baca 3 juzuk semalam Quran? Ada tak? Dah. Neh, dah. 3 muka? Dah. Nah. 2 muka ada jarang-jarang. Tu pun ngatuk. Faham? Ha. Salakallahu alazim dulu. Ha. Maka oleh kerana Allah beri nafsu ada di dalam diri kita, kita lawang juga, dapat juga kita tunaikan ketaatan kepada Allah, balasannya syurga. Nampak? Ha, tidak saja Allah balas dengan syurga. Kerana firman-Nya inna akramakum indallahi atqakum, artinya bahawa yang lebih mulia kamu di sisi Allah Taala, yang lebih takut kamu akan Allah Taala. Orang yang paling mulia, yang paling takut. Adakah kita takut kepada Allah? Tidak takut. Ha, kalau tidak takut, tidak mulia. Kita mulia di sisi manusia. Manusia ni kalau cari kemuliaan dengan dunia. Orang yang banyak dunia, maka dia mulialah. Kalau dah percaya, suruh lah. Hak baru balik ngaji pondok Aceh, 18 tahun duduk di pondok, dengan jubahnya, dengan serbangnya, khatam kitab Minhaj, khatam Alfiyah Ibnu Malik, khatam 15 buah kitab fiqh, tafsir, hadis dan sebagainya. Nah, tapi pakai Honda Cup buruk. Mari mitok merisik anak dara orang. Faham? Eh?
Ha, mak ditanya dia kerja mana bang? Dak kerja lagi makcik, baru habis ngaji pondok. Oh, ngaji pondok. Ha, gitu lah. Ha. Boleh baca belaka kitab dia, kitab Arab, kitab Jawi, tafsir, hadis. Boleh baca belaka, pasal duduk mulut 18 tahun duduk di pesantren. Faham? Alim besar dah. Payah orang nak buat benda tu. Faham? Mari dengan orang dekat uruk. Dah molek nak balik tu start cabut ezoh. Faham? Piku tu nak balik ezoh. Faham? Ha. Lepas tu mari pula sebuah lagi BMW 7 Series. Nampak? Rasa-rasa dia nak pergi ke siapa? Anak dara dia. Ha? Oh tadi Maizah kereta Maizah cabut orang dekat buruk. Tapi aling baru habis ngaji pondok. Warak. Hal ni biasa je pakai baju kemeja. Jahil tak tahu benda. Tapi 7 Series. Gaji 5,000. Faham? Ha. Orang nak pergi ke siapa? Anak? Beri hok 7 Series boh. Nampak? Neh. Dosa 7 Series. 100 Series. Kancil orang beri dia. Faham? Ha. Ini dunia. Nah, bila dia kira pangkat tinggi, orang ni mulia dah. Ikak bodoh kan? Yang mulia yang takwa. Pangkat paling tinggi raja. Raja paling hebat Firaun. Di mana sekarang Firaun? Nampak? Dibakar pagi dan petang di dalam api alam barzah. Pagi bakar, petang bakar. Nah, mana besar dia dengan jaga? Besar dia. Firaun mana tinggi pakat dengan khani? Eh, besar Firaun. Faham? Firaun kita nak adu dengan pengarah jabat. Tak, rok pengarah jabatan 7,000 je gaji. Orang jual baju bandar boleh 10. Faham? Raja yang paling hebat Firaun, seluruh Afrika atau bunga emas ke dia, hari birthday dia sekarang pagi petang Tuhan celur dalam api. Nak, ha, jadi kemuliaan sebenar takwa. Faham? Takwa mana? Nabi kata at-taqwa hahuna, di dalam hati, bukan dengan perkataan. Perkataan hanya lapah. Dia naik atas mimbar, dia pegang tokak, gegar di gembar. Ayuhannas, itaqullah. Takut kamu kepada Allah. Dia belum tentu takut kepada Allah. Faham tak? Dah apa dia kata itaqullah? Pasal rukun khutbah Jumaat. Tak boleh tinggal. Nah, nama-nama dia tang tu berdokek lekat di mozek. Balik-balik mayang Jumaat ni, tok bila cabut dah boleh. Kuatnya dia kata itaqullah, dengar bahang dengan tokak khutbah. Belum tentu dia takut pada Allah. Betul tak? Ha. Ni malik dia balik di rumah gini ngebini ngekok. Jadi suruh orang takut pada Allah, dia takut pada bini dia. Betul tak? Ha. Tapi bukan masjid Malaysia tu, di Afrika Selatan lagi. Abah tu Nabi pun berkata at-taqwa hahuna. Takwa bukan mulut, takwa dalam hati. Macam saya mengajar malam ni cerita at-taqwa, belum tentu saya takwa. Kita cerita tentang taat, belum tentu kita taat. Betul tak? Kita cerita tentang buat tinggal benda haram, belum tentu aku tinggal benda haram. Cakap mudah. Nah, batu Nabi kata at-taqwa hahuna wa asyara ila sadri. Nabi menunjukkan kepada dadanya. Mana takwa dalam? Dalam. Nah, luaran manusia tengok. Waktu manusia tengok. Kaji tengok tok guru silat. Oh, hebat tok guru. Tok guru silat tak macam kita jalan bek kole-kole-kole gitu. Tok guru silat jalan kerah. Ha. Ha, tutup guru silat. Kalau dia pergi kedai kopi, dia tak minta teh satu. Ha, tu bukan tutup guru silat. Tutup guru gubahan bunga. Ha. Tutup guru silat kalau pergi kedai kopi ah satu. Ha, tutup guru silat. Faham tak? Dia mesti ada misal backing nak tunjukkan kepada anak murid dia. Ni, misal dia ni dia turun pada rumah dia akad kan. Faham tak? Biar naik cokeng tepi. Orang tengok, oh. Pok mak gayung. Pok mak, apa khabar pok mak? Oh.
Nah, budak-budak tengah isyak gang, tengok wang mak letak gang. Takut. Wang mak lari je. Pasal kau hormat dia, tok guru kayu. Betul tak? Naik bas tak kena taket. Itu baru hebat. Nah, taket, taket, taket. Mana? Cokit. Tak. Mau mana? Sentul. Eh, buat mak. Oh, bisa buat mak. Betul tak? Itu baru orang hebat. Ni tangan ni aku kayu. Ubi kayu. Macam-macam. Tangan. Nah, cicing besar-besar. Aku berlaut ni. Kok tak? Itu hebat tu guru silat. Rima tengok dia, rima kecing. Takut. Itu orang hebat. Tapi, belum tentu dia takut kepada Allah. Faham? Itu hanyalah zahir. Yang manusia tengok, rasa hebat. Nah, nah, dia hanya luar bekeng. Dia balik di rumah, bini dia hebat pada dia. Dia siapa di rumah, misal dia kata, dia buat turun bawah mula. Dia masuk ke rumah, bini kata, balik lewat sama. Itu Pak Mak Gayung. Mang, kita tak boleh jadi gitu. Kita takut kepada Allah, tak takut pada makhluk. Bukan tak takut makhluk duduk tengah jalan, langgar lari-lari, bukan. Tak takut pada makhluk, janganlah maknanya. Takut kita kepada makhluk, mengatasi takut kepada Allah. Nampak? Maka benda apa yang kita nak takut? Yang disuruh takut, 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 benda apa kita nak takut? Yang pertama, takut nak tinggal yang wajib. Yang kedua, takut nak buat yang haram. Biar ada takut. Dah kalau terbuat, bila terbuat, biar datang rasa takut. Itu orang yang beriman. Dia takut nak buat yang haram seperti berzina atau minum arak. Dia pun dok minum arak, dok judi, dok berzina. Tiba-tiba terbabah lala, terbuat juga. Nah, maka jangan hilangkan iman. Walaupun mu telah mu minum arak, mu terlala lagi main juga judi, biar datang pula lepas pada buat dosa perasaan takut kepada Allah. Maka mengundang pula akan taubat namanya. Ini orang yang maha imannya. Maha iman bukan kerana dia buat dosa, kerana dia telah buat dosa lalu rasa takut kepada Allah. Orang yang tak ada iman, bila dia buat dosa tidak rasa takut lepas daripada buat dosa. Kita rajin nak buat dosa, belum tu kita lalai tak. Bila kita buat, mari awak nyesal, mari awak takut. Tu iman namanya. Bang, walaupun orang yang melakukan dosa, iman dia masih ada. Tanda ada iman, dia rasa takut lepas berbuat. Nyesalnya aku bodohnya tadi, kalau aku tak buat tak apa. Dia main wah gitu pula. Ni orang beriman. Pasal apa? Lepas buat, mari rasa takut. Jangan jadi kategori kedua. Lepas buat dosa, relax, tak rasa takut. Nampak? Maka takwa inilah yang lebih luas dihuraikan oleh ulama-ulama. Jadi kita mari malam ni ke masjid Taman Maluri ni bukan kerana nak suka tengok orang ramai. Yang pertama, mencari keredaan Allah. Yang kedua, keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu. Yang ketiga, janji-janji dalam hadis, iaitulah dapat istighfar, fadilat-fadilat daripada makhluk-makhluk lain, memohon ampun kepada orang yang hadir dalam kuliah-kuliah ilmu. Yang biar kerana Allah, bukan kerana saing dan sebagainya. Kalau gitu, kita maintain akan hadir sokmo setiap kuliah di masa akan datang. Ada orang ni kerana kawan dia ajak, mari ya sekali. Jadi boring dia ajak sangat, mari sekali. Tidak kerana Allah, tidak kerana takut nak akan gelap kejahilan dia berkekalan. Maka tak dang dua kuliah, dia pun tak mari dah. Padang tengok tali bising pula antara maghrib sampai ke waktu isya. Dan bahawa sekalian yang beriman itu kekasih bagi Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala itu kekasih bagi mereka itu.
Kerana firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Artinya jaga-jaga bahawa sekalian kekasih Allah itu tiada ketakutan bagi mereka itu, dan tiada duka cita mereka itu pada hari kiamat. Bermula mereka itu sekalian yang beriman, dan adalah mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Dan kerana firman-Nya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Artinya bermula Allah Ta'ala kekasih bagi sekalian yang beriman, mengeluarkan ia akan mereka itu daripada gelap kufur kepada cahaya iman, yang ini menjadikan ya Allah akan mereka itu akan beriman. Daripada ayat ini, berkatalah Imam Nawawi rahimahullahu Ta'ala, semua orang beriman adalah wali Allah, walau kana fasiqa, sekalipun dia fasik. Nampak? Tapi wali asghar, bukan wali akbar, wali besar. Imam Nawawi kata, semua orang beriman adalah wali. Wali ni makna kekasih Allah. Nih, ayat ni. Nampak? Ayat ni, dalil. Walaupun ada nama ekor dalam kocek, tapi dia orang beriman, dia wali. Wali kecil lah, bukan wali hebat tu. Wali atas dasar Allah kasih pada orang beriman, yang tubuhnya berlama dengan dosa, tapi ada secebih iman di dalam hatinya. Hak ni maha. Nah, hati kita tengok siang budak-budak lening masuk Kristian, masuk agama lain, murtad dan sebagainya. Nak takat lara boleh tahan kira, nyegi jual terus iman hok sedikit. Dan kan janji syurganya iman hok sikit ni lah. Nampak? Pas pada ni tak ada. Orang kafir dah masuk syurga. Tak usah nak nyanyi ya. Tak usah nak buat gambar syurga, tak usah nak ngajar ah. Dah masuk syurga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kafir Yahudi Nasara wal musyrikin atau yang sembah berhala, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka ini masuk neraka dan tidak dapat keluar lagi daripada neraka. Buat mari kafir jenis apa pun, faham? Jadi kita ni jahat lagu mana jangan jual iman, lara-lara kita jangan sampai iman tak ada. Nah, neh, semalam jumpa budak skinhead kat Ampang, dia ada buat gig, jumpa dengan kita. Eh ustaz, assalamualaikum, skinhead, beri salam. Pakai baju set pistol, seluar neleh, ada rata, kasut buk tinggi. Nak, dia kata, ustaz boleh tanya tak? Boleh tanya. Saya pakai baju gini hukum dia benda? Dia kata, tak apa pakai gini, awak semayang tak? Semayang. Saya tak minum arak. Dah tu, benda tu juang skinhead. Dah saya dengar lagu dia, masuk pandai terus lagu dia. Dia kata, ha. Kemudian mari tak geng-geng dia, lalu dia dalam 2-3 belah orang, bergambar dengan kita, skinhead. Skinhead ni maknanya, pala dia tak ada rambut, tinggal skin. Faham tak? Mana skin ni kulit lah. Pala kulit, set pala kulit. Nak? Ha. Saya pun kapal, saya skinhead kau, pendek. Ha. Ha. Jadi jaga solat, jangan minum arak, jangan berjudi. Setakat muzik, jangan perhatikan lirik-lirik lagu. Nak? Ha. Takkan orang tengah minat muzik, 3 tahun dah duduk dengar lagu-lagu. Nak? Metal dan sebagainya, kita tu tukar suruh dengar marhaban. Ayoh. Ha tak? Ha? Hak tu akan datang ha. Kita selitkan suruh semayang dulu. Kerana semayang modal utama. Jangan sampai tergada iman. Nak? Ha. Dah bukan kita nak pakai piyah je nak masuk syurga. Hak rambut mohikan nak masuk syurga kau. Betul tak? Hak rambut mohok nak masuk syurga kau. Hak trash matter, underground matter tu nak syurga kau. Nak? Kerana syurga Allah ini begitu luas, begitu besar, bukan macam stadium Shah Alam. Nampak? Hanya muat 80 ribu orang. Syurga Allah, marilah berbilion-bilion mana pun ada hak untuk masuk. Dan luah, lega. Nak? Sehingga seorang ahli syurga saja, dia punya tanah tak habis mata memandang. Naik tempat tinggi, nak tengok ujung pagar, tak nampak jauhnya tanah dia. Bayanglah luahnya syurga. Nah, jadi
kita buatlah sekadar mampu benda-benda yang baik yang menambahkan keimanan kita. Dan kita yakin bila kita buat benda baik, Allah tidak akan sia-siakan. Nah, kerana Allah dia tidak janji palsu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala sekali-kali tidak menyalahi janji. Nah. Neh, patut Islam agama yang cukup mudah. Pakai dengri je seluar jing. Nah, neh. Pakai baju t-shirt je. Nah, gambar korok depan. Duduk atas motosikal, belakang skateboard. Hang, tapi sebut subhanallah, Allah bayar dak ke dia? Bayar dak? Allah bayar kepada dia pahala sepenuh-penuh timbangan. Nampak? Neh. Ha. Itu kata dak syarat. Nak taubat? Oh, dak syarat duduk kat mihrab. Dak syarat naik atas mimbar. Dak syarat pergi Mekah. Ada orang dia terpedaya kalau nak taubat pergi Mekah. Neh. Aku tahun ni boleh pergi umrah. Aku nak taubat dinu. Oh, dak gamak nak taubat Mekah. Nak, orang suka sangat dia kata, oh, aku sampai Mekah, aku ingat dah aku nak taubat dinu. Dekat Kaabah. Nak, ha, dia pun hari nak pergi Mekah, naik kereta nak pergi airport. Dan melihat nitah nak pergi airport, mak repik langgar. Mati situ le. Dak dang taubat. Di airport pun dak dang taubat. Nah, jangan kita tangguh taubat. Di mana-mana saja. Kalau ajaran Kristian kena masuk dalam gereja, kena jumpa dengan pak, dengan paderi. Nah, dia tolong ampunkan. Islam bukan gitu. Direct dengan Allah Taala. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Aku tak ambil isyak gang dah. Aku tak ambil bahan dah pay kuda. Aku tak ambil isyak heroin dah. Tak ambil isyak dah ganja. Aku tak ambil minum arak dah. Aku tak ambil berzina dah. Nah, anytime dalam pakai baju rock eh, Tuhan ampunkan serta-merta on the spot. Mudah tak? Kalau ada tu imam kata awak nak taubat kena melalui saya. Tidak, Tuhan tak terima. Tumbuk muka tu imam. Nampak? Ha. Ha, nampak tu mengaruk dah. Islam cukup mudah. Nak tengah jerban bola goalkeeper tu dia boleh taubat. Faham? Orang tendang dari jauh dia pun lopak. Bila dia lopak dia teringat semalam. Dia pergi pegang tangan anak dara. Dia pun bertaubat. Pia masa jerban tu. Mak pegang bola. Allah terima juga. Tengah melayang atas angin dia boleh bertaubat. Contoh orang tak suruh buat gitu. Faham? Ha, kan pergi jerban atas. Kali kira bodoh. Faham? Jadi walaupun orang baikor dalam kocek, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah. Dia wali Allah. Maknanya Allah kasih juga kepada dia. Tapi jangan kita bangga pula. Oh, aku wali Allah. Bah, main orang baikor. Bah. Bukan makna gitu. Maknanya bukan maha orang baikormu tu. Yang maha keimananmu kepada Allah. Nampak? Neh? Sebab tu kita tengok sekarang. Di barat, kecenderungan manusia kafir, convert masuk Islam. Nah, yang pelik-peliknya yang masuk Islam ni orang-orang yang genius, orang yang hebat, yang ada nama, yang bijak-bijak. Tapi yang Islam jadi murtad, hok bodoh-bodoh, hok tak cerdik, hok tak ada pelajaran, hok masalah hidup. Nah, ini nampak kebenaran Islam. Jadi kita biarlah, jangan kita jual sekali-kali iman kita. Nak jaga molek-molek modal yang nombor paling nombor satu paling besar. Kalau semayang kita tak ada anguh boleh tahan. Puasa kita anguh boleh tahan lagi. Zakat kita jengkreng boleh tahan lagi. Tapi iman kita ada. Bila iman ada, bagai syarat masuk syurga ialah beriman. Syarat masuk syurga tanpa masuk neraka ialah iman dan amal soleh. Amal soleh tanpa iman sama macam pendeta-pendeta. Nak yang berpuasa duduk dalam kuih, berpuasa 40 hari tak makan, tak minum. Kuatnya amal, iman tak ada dalam neraka selama-lamanya. Paderi siapa tak kahwin, sister siapa tak kahwin, padahal gori-gori ketik-ketik nak nikah. Lambat tengok orang puang, ketik-ketik kenang nak nikah. Tapi dah ada orang ni tak win nikah. Tak, kuatnya beramal. Tak kahwin apa? Nek langgar fitrah manusia, kekal di dalam api neraka. Orang Yahudi dia jumpa orang Nasara duduk mengajar bab syurga. Yahudi sorok, orang Nasara tak masuk syurga lah. Yahudi masuk syurga. Nasara jawab tak? Bila orang Yahudi duduk mengajar, set-set Nasara pulak mari.
pergi sorok. Orang Yahudi tak masuk syurga bawah, Nasara masuk. Faham? Nabi lalu, Nabi kata Yahudi Nasara neraka belaka. Balik bodoh dua orang. Faham tak? Neh, yang masuk syurga innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Beriman dan beramal soleh. Nampak? Dapat syurga. Yang mahliganya air lalu ke bawah. Syarat pertama iman. Iman ni tak akan kekal dalam neraka. Syarat kedua, amal soleh supaya tidak terus masuk neraka, bahkan straight kita ke dalam syurga. Kemudian kata pengarang dan rukun iman itu enam, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Sebelum kita tengok soalan yang telah diajukan, kita akan lancarkan kutipan derma sabilillah untuk kegunaan-kegunaan masjid Taman Maluri ini. Neh, jadi petugas akan mengutip kutipan derma. Jadi petugas, kita tengok ni, pakai baju hijau, beg dia, kalim dia beg gitu. Tolong kita, tapi masih hidup kita buat dah. Di antaranya kita wasiat untuk perkara kebajikan, maka dapat pada kita. Dalam hadis sebut terang, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Dah? Ha. InsyaAllah lepas ni kita ada masa sejam lagi, boleh?